Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalaidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, masih dalam rangka Idul Fitri. Jadi hari ini Dedi ada diundang sama Ayu Isya untuk janjian ketemu untuk silaturahmi. Ayu mau lebaran sama Dedi dan sama Mayang. Jadi hari ini Dedi sudah ketemu sama Ayu. Tadi kita sudah innalaidin wal faizin, sudah lebaran. Karena Ayu memang pengen ketemu Dedi sama Mayang lebaran ini dan sama keluarga, tapi kan keluarga Dedi lagi pada masih pulang kampung semua nih. Terus memang harus dipaksakan sekarang karena Dedi kan sama Mayang besok harus ke Bali karena Mayang kan sudah harus syuting besok pesawat sore. Jadi hari ini Dedi sama Indonesia sama Mayang sudah ketemu, sudah lebaran. Itu sih seberapa dekat sih Ded dengan Ayu Wisya? Ya sedepan deket ya. Kalau semenjak kemarin yang mediasi di mana di Polres Jakarta Pusat, ya kita sudah tukeran WA ya, kita paling tidak sudah ada komunikasi lah dengan Ayu Wisya. Mayang juga pun seperti itu. Ya sekarang tinggal nanti kalau masalah kasus hukumnya masih berjalan karena Bang Jamal juga kan lagi kuasa hukum Dedi kan lagi masih di mana, masih di Sulawesi, jadi belum pulang ke Jakarta. Kalau Mbak Ayu Wisya sendiri ya dalam rangka apa mungkin mengundang Dodi dan Mayang ke sini datang? Iya, mau ini aja silaturahmi halal bihalal kan habis lebaran. Sebenarnya kan aku kemarin habis mediasi besokannya langsung ke Padang. Terus emang nggak ada waktu buat bareng-bareng, tapi kami tetap kontak-kontakan, apalagi aku sama Mayang hampir setiap hari video callan, chat gitu. Itu aja sih pengen halal bihalal silaturahmi. Mungkin kedepannya ada merasakan hangat keluarga nih sama Mayang atau sama Dedi kita. Bukan hangat lagi nih, baju kita ya udah couple nih kan, putih-putih pakai celana jeans gitu. Emang udah sedekat itu sih, komunikasi terus kita. Mungkin ada proyek bareng yang mau dikerjakan? Kalau proyek belum ada sih ya, yang penting apa ya? Yang penting kita nyaman aja kayak gini, komunikasi lancar, mau curhat-curhat juga lancar, gitu aja. Kalau proyek belum ada kepikiran proyek sih ya. Bayu mungkin sudah tahu ya, mungkin di luar sana Pak Dodi ada banyak masalah segala macam. Mungkin dengan kedekatannya sendiri ada nggak netizen yang nyinyir juga ke Bayu gitu? Kalau di akun TikTok aku sih rata-rata banyak yang support ya ke aku, ke Mayang gitu. Pengen ini aja sih lebih positif vibe aja bareng Mayang, bareng Dedi. Ntar juga Mayang ke Bali, mudah-mudahan kerjaan aku gak terlalu banyak. Aku bisa nemenin Mayang, nyamperin Mayang ke Bali sambil kita liburan juga gitu sama Dedi juga sih. Itu sih rencana kita. Tapi kabar kedekatan Ayu dengan Dedi ini kan sudah mencuat nih, benar nggak sih ada spesial gitu kedekatannya? Dedi ini apa yang menjawab nih? Apalagi kan Dedi sekarang duda ya? Nggak sebenarnya ya, intinya berteman aja. Kalau Dedi kan orangnya aku temen aja sih. Ya teman banyak yang deket. Mentang-mentang habis dikasih TTM ya, temen tapi mesra gitu. Ya artinya sekarang sih ya jadi bagian dari keluarga juga ya kan. Karena nah, biar gimana pun kalau Dedi kan orangnya suka berteman sama siapapun ya. Walaupun sebenarnya kita ya lihat sendiri lah, banyak di media sosial yang menghujat Dedi, bikin video yang kurang elok lah. Tapi Dedi kan nggak pernah membalas gitu kan. Dedi hanya diem aja ya, termasuk Ayu kan. Makanya Dedi diem aja sampai sekarang Ayu akhirnya kenal dengan Dedi, kenal dengan Mayang ya, speechless dia gitu. Kok ternyata nggak sesuai apa yang dilihat dan dibaca di media sosial gitu. Jadi mungkin Ayunya juga akhirnya jadi respect juga sama Dedi sama Mayang gitu ya. Begitu ya Ayu ya. Iya.